Bagus sih, Mbak. Bagus yang merahnya. Oh, ayo sini dilihat pengantennya. Tinggal ke penghulu saja. Nikah dong. Aduh. Mari, tangga tiga ya. Tangga tiga ya, Bang. Oh, penghulunya di mana, Bang? Di Den Haag. Tanggal 3. Jangan lupa di sana. Happy for this moment. Welcome to the family. As I am. Selamat pagi. Ketemu lagi di vlog Reza in Holland. Ini hari Sabtu. Aku lagi buru-buru sarapan. Harus diisi dulu perut ya. Walaupun sedikit. Sedikit tapi segini nih. Ini ceritanya hari ini aku harus buru-buru ke Schiphol. Schiphol itu adalah bandara di Belanda. Bukan karena mau pergi ke satu daerah, satu tempat atau ke Indonesia. Tapi aku ada janji sama Ade. Jam 11 ketemu di sana, sekarang udah jam 9:30. Ceritanya nanti jam 11 ketemu sama Ade di terminal 3. Ade itu siapa, nanti kita kenalan sama Ade. Nah, dari Schiphol kita berdua mau ke Hofdorf. Hofdorf itu nama tempat yang ada di Amsterdam. Di sana nanti aku mau fitting baju. Baju adat Padang. Halo orang Padang. Jadi baju ini akan aku pakai nanti pada tanggal 3 September di acara Minang Maimbau di kota Den Haag, Belanda. Nah, aku jujur aja nih senang banget bisa punya kesempatan lagi untuk bisa tampil sebagai MC di Belanda. Dulu pernah terlibat satu acara di Kedutaan Besar Indonesia tahun 2013, itu pas sama Indonesia. Tapi waktu itu sama Ibu Retno, tapi setelah itu pas sama Indonesia nya udah gak aktif lagi. Nah sekarang di tahun 2022 aku akses lagi nih. Karena kalau ngeliat orang-orang MC itu jadi kayak gatel juga, pengen lagi MC, pengen aduh. Padahal dulu ya 2008 waktu aku stop ngomong okay, MC udah jadi kayak masa lalu gitu ya. Sekarang hidupnya di masa sekarang jadi tukang masak. Tapi lama-lama kalau lihat tentang acara, lihat orang MC, jadi gatel lagi pengen megang mic gitu. Nah sekarang mumpung ada kesempatannya, aku ambil kesempatannya untuk kembali tampil sebagai master of ceremony. Dan setelah itu nanti dari Hofdorf, setelah ganti fitting baju, pakai baju bakanya baju adat Padang, tapi nggak pakai suntiang ya. Pakai baju Padang, aku juga belum ada gambaran baju adat Padang yang seperti apa. Baju yang pasti kayaknya kalau baju adat Padang itu merah ya, kalau nggak salah ya. Nanti habis dari sana, dari fitting, aku mau ke Amsterdam, mau jalan-jalan dulu, lihat sesuatu. Karena udah lama banget aku nggak jalan-jalan gitu, yang me time, yang jalan ke Amsterdam, biasanya me time itu di rumah sama Queen dan Nala. Saksikan vlog hari ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk yang baru gabung di YouTube channel Reza in Holland. Habis sarapan, kita langsung menuju ke stasiun Amersfoort. Jadi sarapannya pakai bumbu rendang Uni Riza. Itu solusi yang paling gampang ya, kalau nggak ada makanan di rumah, tinggal ambil bumbu rendang Uni Riza. Tinggal campur sama nasi, dipanas sedikit, enak nih. Ya, Papa mau berken ya. Ada yang mau ikut. Ya, Papa mau berken ya. Nanti kita pergi sore-sore ya. Papa pulangnya Papa pulangnya cepet. Ya. Nanti kita pergi ya, kita ke rumah tante terus, ya sama Om Ian, ke rumah Om Ian, ke rumah tante terus, nanti Queen sama Nala bisa main-main, ya. Oh sayang, dia mau ikut karena ini hari Sabtu, dia tahu waktunya buat dia, ya. Nah.
Nanti kita pergi ya, sore-sore ya. Ini badannya gemeteran ini. Karena mau ditinggal. Jadi mereka ini udah tahu kalau Sabtu itu weekend lah pokoknya. Waktu itu buat Queen sama Nala. Tuh, si Queen ini gemeteran kayaknya. Karena mau ditinggalin. Biasanya nggak kayak gini. Kalau hari biasa, kalau aku udah pegang bawa tas itu mereka udah tahu ya. Papa mau kerja gitu. Tapi karena ini dia tahu. Sabtu, Minggu itu waktunya buat mereka jalan-jalan, pergi kemana gitu, puas-puasin, ya. Ya sayangnya, papa bayar ke sayangnya. Oke, sekarang udah 9.40, aku harus cabut ke stasiun, ya. Dadah Queen, dadah sayang, nanti kita ketemu lagi ya. Dah Nala, dah. Dah Nala, dah. Mana giginya? Giginya mana? Dah Nala. Nah, sekarang aku udah bareng sama Ade. Tadi aku udah ngobrol, aku dijemput sama Ade jam 11. Kan pas nih jam 11 ya? Tepat waktu. Aduh, saya suka sekali bekerja sama dengan Anda, Reza. Cicak meong. Nih jadi Ade ini yang salah satu panitia untuk acara Minang Maimbau. Iya. Apa sih dia yang apa judulnya tadi di bawahnya itu? Minang Maimbau. Bukan di bawahnya gitu rantiang. Apa taraga ada. Jauh rantiang apa gitulah. Nah jadi nanti acaranya itu dihadiri sama siapa dek? Ada Bapak Menteri BUMN kita Bapak Erick Thohir. Bapak Erick Thohir datang. Kedubes sudah pasti lah ya. Ada juga Bapak Andre Rosade, itu salah satu dari Ikatan Keluarga Minang di Indonesia Jakarta. Jadi mereka nih sengaja datang nih buat acara kita nih. Iya. Oke. Okay. Jadi ceritanya gimana nih? Aku harus pakai baju Padang. Iya dong, kan ya. Reza sebagai MC-nya. Pakai suntiang. Yang jelas sih pakai topi ya. Nah jadi aku sama Vivi jadi ceritanya. Sama Vivi Subono. Kemarin kan nggak jadi. Nggak jadi, tapi pokoknya nanti kita ada surprise aja lah ya. Ada surprise-surprise ya. Nah acara itu jam dari kita. Gedung dibuka jam 12. Jam 12 siang. Acara nanti mulai dari jam 12 seperempat lah ya. Iya. Ada pembukaan, lagu-lagu. Terus nanti ada speech-speechnya, gitu. Konsep acaranya lebih Sumatera Barat, lebih mengenai kebudayaan. Atau mempererat hubungan orang-orang Sumatera Barat yang ada di Eropa ya. Di Eropa. Di Belanda. Di Belanda, sama di Jerman. Di Jerman. Isi acaranya ada tarian. Ada tarian, ada menyanyi, ada fashion show. Terus. Makan-makan yang pasti itu nggak boleh ketinggalan. Ya. Nah terus itu makan-makanan gimana sih deh? Ada bazar atau disediakan makanan atau boleh jual makanan gimana sih sebenarnya? Menjual makanan, ada menjual baju. Yang jelas pokoknya dimanapun orang Indonesia berada itu pasti makanan tidak ketinggalan. Oke, jadi nggak mesti makanan Padang dong? Ada makanan Padang, ada habis-habisnya, ada. Pokoknya ada somai, ada risoles, semuanya lengkap. Ada semua lengkap pokoknya. Pokoknya yang penting ada masakan Padang. Yeah. Nah, terus ini tempat sewa baju ini gimana sih, Dek? Ceritanya ini penyewaan baju Padang atau apa nih? Enggak, ini punya kita sendiri dari Minang Sakato. Gitu loh. Oh, jadi punya kita sendiri, tidak menyewa. Oh, punya kita sendiri itu gimana sih? Sendiri, yayasan. Kan kita stifting Minang Sakato. Oke. Gitu. Ya. Tuh adik sampai salah rujuk. Tahu enggak? Nah, jadi Minang Sakato ini adalah ya. Perwakilan orang-orang Padang, perwakilan orang-orang Sumatera Barat yang ada di Belanda. Oke. Okay. Udah lama berdirinya Minang Sakato ini? Kurang lebih 2-3 tahunan lah ya. Ini kita udah nyampe disajiin ini makanan apa sih? Ini apa sih namanya sih? Entar lu liatin dulu lah. Ini Vivi yang punya rumah. Ya. Yang punya rumah ini. Yang baik hati. ini apa sih? Kesannya tuh Belanda dan Indonesia gitu loh. Jadi ini tuh kayak telur dadar kalau lihat dari sini. Iya, betul, pakai kornet. Iya. Terus pakai santan. Nama orang Padangnya kalau orang lapis
telur namanya. Orang lapis di Padang enggak ada? Ada. Lapis telur. Tapi mama gue lu, bilang lu palsu, Padang palsu. Upgrade KW satu lagi paling bawah. Terus Wi. Nah, terus ini tortilla. Ya. Ya. Tapi pakai Indonesia juga dalamnya, pakai semur ayam. So. Oh. Kan komplit udah. Semoga sih enak. Ada tetap ya. Sambal habis. Harus. Kecapnya free, terus jangan lupa. Selalu ada kerupuk ya. Jadi kita coba dulu ini apa nih telur dadar apa? Telur dadar lapis. Oh. Padang. Tapi orang Padang enggak mungkin pakai roti. Karena udah masuk Eropa. Pakai nasi. Tapi jadi ini lengkap, pelaminan segala macam lengkap? Lengkap, ada dua pelaminan. Waduh, jadi kalau ada yang mau nikah, bisa sewa pelaminan juga, oh. Boleh, jangan lupa nanti kontak ke Minasekato. Kita coba dulu. Coba talu abal api. Talu abal api lama atau indah. Oke lah ya. Cucak melon. Ini kan udah disiapin ya. Jangan enggak dipakai. Jangan enggak dimakan. Jangan enggak dipakai, benar juga. Jangan dianggurkan. Betul. Daripada sakit. Nanti kita makan pagi di rumah Vivi. Makan siang di Aris Noodle. Kita habis ini mau makan mie ayam. Mie ayam. Kangen sama si Engkoh. Coba ini lihat ini. Ini kabeljau. Kabeljau. Aduh baru lihat. Iya. Ini ikan, ini makanan orang Belanda lah ini. Kalau ini kan croissant, udah lihat tadi. Tuh ini roti tadi, ini semuanya lengkap ini udah. Ya ampun, beneran. Apalagi, ini udah kayak di hotel aja nih. Beneran. Jadi ini ceritanya bajunya masih dalam cover. Iya betul. Dari Indonesia. Bukan, ini dari Uni Vivi Bagindo. Dia juga orang Minangkabau, yang udah lama di sini, dia tuh mau pindah ke Indonesia, mau pindah ke Padang. Yeah. Nah dia tuh punya banyak baju adat kita. Oke. Okay. Dia sumbangkan ke Minangkabau, gitu. Nah inilah dia, aku ambil dari Uni Vivi Bagindo. Iya. Di Rotterdam, pakai kereta. Dibawa, lu yang bawa? Gue yang bawa. Gila, apa namanya? Berat, Bo? Ya iyalah, gua lihat aja berat ini. Tapi semangat 45 ya. Oke, mari kita buka. So. Ini tuh apa namanya? Ada laki-laki dan ada perempuan. Jadi, kamu bisa ambil. Dindiang, Mbak, dindiang. Nah, lihat tuh. Jadi mesti hati-hati banget. Ini ngapa ini? Apa namanya? Aku udah ngepel. Rencananya aku kepengen yang ini. Yang mana? Jadi ini aku akan sih pisahkan dulu ya. Oh, untuk kamu pakai. Oke. Okay. Ya. Nah, ini tuh laki-lakinya. Entar ya. Mesti satu-satu. Uni. Nih. Ada biru, ada kuning yang buat perempuannya. Nanti ada merah, ini yang merah jambu udah aku. Udah di-detek. Nah, itu. Ini nah Uni Vivi itu juga mau pakai yang di kita cuman enggak tahu yang warna apa. Ini ada oranye. Ada hitam. Kalau mau sama-sama Uni ini pengantin kalau enggak salah. Ini kayaknya buat MC kalau mau sama. Mana? Cewek dan cowok ini. Size-nya untuk ke Vivi? Vivi gede ya, katanya juga ini dulu. Ini buat cowoknya. Oke. Okay. Ih keren loh itu. Ini keren. Ini coba ini ya. Silakan okay. Dicoba. Sama Reza. Kita coba dulu bajunya. Ya. Oh, ini celananya. Yes. Onde mande gadang bana. Reza. Oh, kan nanti di ini. Di cakep loh. Cakep loh Reza. Oke. Okay. Coba. Ini apanya nih? Ininya. Oh, kain. Iya. Iya. Oke. Okay. Itu dalamannya. Baru dia pakai ininya. Enaknya pas winter ya gini. Iya, ya. Betul. Itu ini panas sih. Ya, mewah loh. Tuh kan. Terus kepalanya mantep. Ada. Entar dulu. Oh ya, pas nih bajunya ini pas. Iya, kan? Pas ya, ya Reza ya. Pas. Ini cocok memang. Ini tuh
Oh, ini dalamnya. Dalamnya. Kepalanya itu kayaknya yang itu. Itu tadi aku lihat deh, bukan itu. Bukan, itu buat carano Umi. Oh, carano. Mm-hmm. Nah, gitu loh. Yes. Ini, untuk dekorasi. Banyak ini. Oh, itu dekorasi ya? Tuh. Iya. Yeah. Jadi ini kayaknya dipakein celana merah, terus dia pakai ini. Oke, okay, coba ini. Nih, lihat nih. Ini banyak. Yeah. Panjang. Heeh. Ini. Kira-kira sama-sama ini. Iya, tuh. Nah, tuh kan. Kapal lo enggak ada. Pilihan pinky. Nih kayak ini ya, kayak yang jualan di inang-inang itu, ya. Inang-inang. Bawa tas gadang. Tangan pendek seribu, tangan panjang maling. Cepan cilok. MC pasangan bagus, mendingan dia pasangan, tapi ini yeah. Kecil. Tapi ini kan aku falun kan. Pada Trump. Sama yang harusnya Pak MC sama. Iya. Ya, bagusnya ini. Ampun, enggak ada lagi. Aku bagus mana, Zah? Merah juga bagus loh nih. Merah bagus loh. Bagus merahnya tuh. Ternyata ada yang warna merah. Kita coba dulu. Coba dulu, ha. Nah, kan ini. Baal. Enggak kaca lihat dong. Nah, tocelnya dewa doh, sorry ha. Ih, cakep merah. Oh, keren warna merah. Merah ikut, ha? Iko merah Aiko rancak aja. Doh. Kan? Harus ditanyakan. Oh, begitu ada asistennya lagi ya. Mantap. Yes, keren. Ini. Keren. Ini keren. Ini celananya nih. Yes. Oh, mantap ini. Tuh kalau mau yang satu udah. Ini kemana nih? Ke laki apa ke perempuan? Benar pinggang kan? Iya, pinggang. Perempuan laki? Perempuan laki. Di dalamnya ini? Enggak, di sini. Oh iya, maksudnya untuk menutupin itu. Iya, betul. Keren loh. Keren loh, Zah. Bagus sih, Mbak. Bagus yang merahnya. Oh! Ande, Umi. Nah, kemana nih? Kali Malala. Oh ya, bagaimana kalau kita pakai masih? Ih, ini cakep loh. Ini sarungnya ya. Ya. Oh, tunggu dulu nih. Aku foto. Sinona rangga di mudo. Nansuko. Iya. Nansuko pai malala. Wah, keren nih. Cakep ya. Keren. Pas lagi. Ya. Mantap. Nanti digantung. Ya enggak ku shoot. Aja deh, begitulah. Jadi udah kayak pengantin nih sebenarnya. Kita. Tinggal ke penghulu saja. Ayo sini dilihat pengantinnya. Sip. Tunggu dulu sekali. Ini. Nah, jadi ini bajunya yang aku pakai untuk tanggal 3. Tapi ini di bawahnya kok. Kelupaan, enggak ke bawah. Ini lebih cocok ini ya daripada hitam ya. Cucak meong ini. Iya. Lebih bagus ya? Iya, bagusan. Oh, lebih bagus ini. Terus kayaknya lebih agak baru aja. Iya dong. Untung ketemu yang ini ya warnanya ya. Mari, Dek. Mari, tanggal 3 ya. Tanggal 3 ya, Bang. Pembulunya di mana, Bang? Di Den Haag. Okay. Tanggal 3. Jangan lupa di sana orang Minang sadonyo datang ke Den Haag kita. Acara bersama Minang Maimbal. Guys, terima kasih sudah nonton vlog hari ini. Jadi bajunya udah dapat, tinggal lagi cari sendalnya nanti di rumah. Dan sekarang aku mau lanjut lagi kulineran mumpung masih di Amsterdam. Dan kita ketemu lagi di vlog Reza in Holland berikutnya. Dadah. Welcome to the family.